Antusias, ketemu lagi di Real Otobase YouTube channel. Nah, kali ini kita akan menggarap untuk urusan perfect interior dan perfect sound ya. Unitnya yang mana? Unit yang ini. Ini dia Mercedes-Benz W140 S320 Long Plus Edition. Nah, ini mobil ini ceritanya juga lumayan panjang. Perfect eksterior sudah dilakukan, lalu perfect engine, perfect matic, perfect kaki-kakinya, electricalnya, dan optional-optional di dalamnya itu semuanya sudah oke. Nah, berbicara untuk perfect eksterior ya, kalian bisa ikuti saya sini. Kalian lihat bodinya sudah seglossy apa? Ini body seglossy ini ya, ini belum kena sentuhan sama sekali detailing, coating, ini belum. Nah, nanti ini finishingnya akan kita detailing, kita undercarriage dan dynamen coating sampai ke sela-sela pintunya, oke? Nah, mobil ini pun kemarin ada di postingan sebelum yang sebelumnya bahwa untuk urusan perfect matic ternyata menemui kendala. Dalamannya udah baru semua, akhirnya sampai memaksa kita untuk pergantian converter donatnya itu dan pergantian modul matic. Baru saya ngerasa bener-bener ini matic yang perfect. Gak ada bedanya gearbox matic tahun 90 kalau kondisinya perfect dengan yang tahun 2000-an, semuanya oke. Nah, sekarang kita akan bahas untuk perfect interior ya. Kalian bisa lihat di sini. Tuh, ini internalnya lagi saya bongkar semua nih. Kalian perhatikan, ini jok belakangnya udah saya angkat. Nah, ini nanti kita bongkar semua. Pilar-pilar udah saya angkat. Nanti plafon kita akan buka juga. Nah, kalian lihat di sini. Tuh, sudah mulai dibongkar bagian depan ya. Nah, ini kita akan cuci bangun untuk semua area interiornya. Pintu kapoknya masih normal. Nah, kalian lihat di sini. Nah, ini udah mulai dibongkar-bongkar juga. Nanti ini kita bongkar juga nih semua nih. Ini cover-cover joknya udah kita bongkar. Nah, ini bagian atas. Nah, nanti plafonnya pun akan kita bongkar juga nih. Termasuk apa namanya, backlading ya, backlading pintu. Nanti kita bongkarin semua. Empat pintunya bakalan kita bongkar semua. Nah, di mana barang-barang yang sudah dibongkar ya? Jadi, kalau saya bilang ini proses perfect interior ini tuh lumayan memakan waktu juga, karena untuk kita bongkar semua gitu ya, kita bongkar semua terus sampai perintilan-perintilan kecilnya pun kita bongkar gitu ya. Nah, itu lumayan memakan waktu, dan sambil kita perhatikan nih bagian-bagian interior mana yang memang kondisinya ternyata setelah kita lihat itu sudah kurang layak. Kalau misalkan kita cari spare part-nya kita dapat, kalau ada yang baru pun kita pasti beliin. Nah, di mana barang-barang yang baru sebagian kita bongkar, barang-barangnya ada di sini nih. Nah, ini dia. Ini udah mulai kita copot-copotin. Ini area bawah jok ya. Lalu di sini ada spion, spion tengah. Ini cover-cover plastiknya, ini pilar-pilarnya, ini AC tengah, dan ini jok. Nah, ini baru kita bongkar sebagian. Karena yang sesuai tadi saya bilang ya, ini kita bakalan bongkar itu full. Bener-bener full bakalan kita bongkar, oke? Nah, lalu perfect audio. Nah, kebetulan mobil ini saya udah ngobrol dengan smart buyer-nya. Dia pengen audio, meskipun mobilnya tahun 90-an, tapi pengen audionya kekinian. Selain kekinian, pengen juga soundnya, pengen perfect. Nah, oke, okay. Akhirnya kemarin kita sepakati ya, untuk mobil tahun 90 ini, kita akan menggunakan head unit dari Pioneer. Nah, ini dia, ini barangnya baru ya. Nah, kalian bisa lihat di sini, udah bisa semua, Waze, Spotify, Bluetooth,
untuk USB, Apple. Nah, ini dari Pioneer Aviha 72 Aviha Z7250BT. DVD RDS AV Receiver. Nah, ini barangnya baru ya. Tuh, kalian bisa lihat. Ini barangnya pun susah loh. Buat cari barang ini tuh susah. Jadi kualitas soundnya harus terjaga dengan optional-optional yang kekinian. Nah, ini barangnya baru, masih dalam dus dan masih segel. Tuh, kalian bisa lihat. Oke. Semuanya baru, masih disegel. Dan ini pasti hasilnya keren banget buat sekelas W140 ya, tahun 90-an. Modelnya masih klasik. Jadi dia nanti layarnya ini bisa ngelipat ke dalam. Dan kalian bisa lihat nih, ini optionalnya kekinian banget. Bisa Spotify, bisa Waze, browser. Ini lengkap banget nih. Nah, selain itu pun, karena di sininya sudah ada apa namanya, sudah ada layar ya, jadi saya bilang sekalian kita pasang untuk kamera parking. Nah, kamera parkingnya pun ini Pioneer ya, jadi sepaket Pioneer kita pakai, dan ini barangnya dua-duanya baru. Nah, oke, membahas tentang apa ya, tentang audio ya. Jadi audio di sini, ini head unitnya. Jadi gini, memang dari awal smart buyer ya, mas gimana caranya mobil tahun 90 tapi gue pengen perfect sound, soundnya perfect, tetapi untuk kebutuhan saat ini ya, seperti Spotify, Waze, dan bisa connect, connecting ke Apple gitu, Android, gimana caranya kualitas suara tetap terjaga tetapi optionalnya semuanya bisa terpenuhi. Nah, akhirnya kemarin kita coba cari solusi, ternyata inilah yang kita pakai, Pioneer Aviha Z7250BT. Nah, ini sudah ada layar ya, sudah ada layarnya. Lalu tadi yang saya bilang bisa connecting ke Apple, Android, USB, browser, Waze, Spotify, Bluetooth. Dan ini barangnya susah nyarinya kemarin. Ini barangnya baru. Nah, harusnya sih ini untuk soundnya juga pasti oke. Okay. Jadi nanti selain pemasangan untuk head unit ya kekinian ini buat mobil tahun 90 ya, nanti pun sekalian kita bakalan beresin tuh semua jalur-jalur kabel yang tidak terpakai. Apakah nanti karena kan kita nggak tahu nih si pemilik sebelumnya dia seperti ada pergantian speaker misalkan, atau misalkan ada penambahan power, ternyata dalam apa bikin jalur kabelnya apakah sesuai nggak, apakah standar kabel-kabelnya standar apa untuk audio nggak. Nah, kita nggak tahu. Makanya nanti selain pemasangan head unit dan kamera parking ya, nanti di sana kita bakal rapihin semua jalur-jalur kabelnya untuk audio. Jadi nanti saya pengen kalau misalkan ternyata di setelah kita cek nanti jalur-jalur kabel itu tidak sesuai, ya sudah, artinya kita bikin jalur kabel baru yang memang kualitas kabel-kabelnya itu memang untuk kualitas kabel audio. Nah, seperti itu ya penjelasannya. Yang saya maksud kabel-kabel audionya mana sih? Nah, ini. Nah, ini kan orang tuh biasanya tuh bikin kabel-kabel tuh di sini nih. Ada juga di sini nyambung ke sana, ya. Ini untuk kabel-kabelnya nih. Tuh, ini kan agak berantakan nih kabel-kabelnya. Nah, ini yang saya maksud. Nanti bakalan kita cek kabel-kabelnya itu apakah masih layak, apakah masih layak, atau misalkan sebagian kurang layak. Pokoknya intinya jangan sampai nanti terlihat rapi, tetapi kabel-kabel di bawah karpet, kabel-kabel di apa namanya, seal plate pintu, itu ternyata berantakan. Nah, saya nggak mau. Apalagi
nanti kualitas berpengaruh pada kualitas soundnya. Wah kok ini suaranya kayaknya kurang enak nih soundnya nih, gitu aja. Itu yang saya sangat saya hindari ya. Makanya untuk perfect condition all bagiannya termasuk adalah perfect sound. Nah itu pun nggak main-main. Kalian bayangin kalau misalkan mobil ini nanti ujung-ujungnya ternyata kabel audio itu harus kita perbarui semua. Ingat loh, ini mobil tahun 90 ya. Ini mobil tahun 90 nih. Jadi kita juga nggak bisa menyepelekan ya untuk kondisi area kabel-kabelnya. Ini jadi buat urusan apa perfeksionnya ya. Mobil yang ini Mercedes-Benz B140 S30 Long B888HO. Oke. Nah, karena tadi garapannya hari ini untuk perfect sound dan perfect interior. Nah, untuk ini termasuk di perfect sound ya, seperti kamera parking, ini original Pioneer. Oke. Ini kamera parking dan ini head unit yang nah, ini dia nih, barangnya masih segel ya. Kalian bisa lihat di sini. Ini barangnya masih segel. Nah, ini barang yang susah banget nyarinya loh. Ini nyarinya susah banget sekarang. Kalian bisa cek hunting ini Pioneer Aviha Z7250BT. Nah, ini yang spek itu udah lengkap banget tadi yang saya sudah kita bahas ya. Bisa untuk Apple, Android, Carphone di sini. Lalu di sini Waze, Spotify, Bluetooth. Ini semuanya udah bisa tuh. Dan ini sudah ada monitornya. Oke. Lain tadi ya, selain head unit dan kamera parking, di sini pun saya nggak mau nanggung ya. Jadi di sini ini namanya prosesor. Kita pakai Phenom, ini prosesor baru ya. Nah, prosesor ini tuh kalian bisa lihat, ini baru. Oke. Nah, ini prosesor fungsinya adalah apa? Untuk nanti kita mendongkrak kualitas sound di 140 ini. Jadi saya pengen meskipun mobil tahun 90-an, head unit aslinya saya simpan. Nah, kita kasih bikin perfect sound sesuai dengan keinginan smart buyer-nya. Mas Eril, saya pengen yang kekinian. Saya pengen kualitas sound yang maksimal. Nah, jadi perpaduannya adalah prosesor ini, prosesor baru, lalu head unit yang modelnya klasik tetapi speknya sangat kekinian, kalian bisa lihat, dan kamera parking. Nah, jadi ini untuk urusan perfect sound-nya ya. Prosesor, head unit modelnya klasik tapi teknologinya paling kekinian, dan kamera parking Pioneer. Oke.
sih pembahasan untuk perfect sound, perfect interior. Ini mungkin bisa berjalan satu minggu lebih. Jadi semoga kita diberi kelancaran dalam menggarap perfect sound dan perfect audio, perfect sound dan perfect interiornya. Demikian dulu video kali ini. Nanti akan kita lanjut untuk progres dalam menggarap interior dan soundnya. Jangan lupa untuk subscribe, share, like, and comment untuk semua video yang ada di Real Auto Bench YouTube channel. Be smart buyer, nantikan lagi versimu Real Auto Bench.